Halo semuanya, welcome back to my channel. Hari ini aku mau tunjukin tips yang mudah untuk membuat purple smoky eyes. Tapi sebelumnya, thank you so much untuk semuanya yang udah pada subscribing ke channel aku. I finally reach more than 300 subscriber. You guys make my day. Jadi, kalau kamu ingin tahu bagaimana caranya saya create this purple eye look, please keep watching. Pertama-tama, gunakan eyeshadow primer agar eyeshadowmu tidak mengkerut dan tahan sepanjang hari. Ambil eyeshadow berwarna ungu, lalu spray satu kali dengan shading spray atau kamu bisa menggunakan air. Ini berfungsi supaya warna eyeshadow lebih terlihat. Lalu, bubuhkan eyeshadow pada bagian kelopak mata dan menuju keluar dari lipatan mata. Ambil eyeshadow berwarna coklat, lalu sapu mengarah keluar pada bagian lipatan mata. Gunakan blending brush agar hasilnya lebih terlihat rapi dan sempurna. Untuk menciptakan smoky effect, gunakan eyeshadow berwarna hitam. Ambil sedikit saja. Lalu sapukan mengarah keluar dan ke dalam pada bagian ujung lipatan mata. Kemudian gunakan eyeliner berwarna hitam. Kamu bisa menggunakan gel liner atau liquid eyeliner. Gariskan pada garis bulu mata bagian atas dan garis bulu mata bagian bawah. Ambil kembali eyeshadow berwarna ungu, lalu bubuhkan pada garis bulu mata bagian bawah. Gunakan eyeshadow berwarna champagne, sapukan pada bagian bawah alis dan ujung kelopak mata. Ini berfungsi sebagai highlight untuk matamu. Kemudian gunakan maskara berwarna hitam pada bulu mata bagian atas dan juga pada bulu mata bagian bawah. Dan yang terakhir, gunakan bulu mata palsu. Kalau kamu tidak mau menggunakan bulu mata palsu, kamu bisa skip tahap ini. So, this is my final look. I hope you guys enjoyed. Jika kamu ada pertanyaan atau request, please comment below. Dan jangan lupa follow saya di Twitter atau Instagram untuk daily update. And thank you for watching. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Bye!